Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Muhyiddin mohon pelepasan sementara pasport untuk hadiri majlis di Bangkok. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berdepan tiga pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM200 juta berkaitan projek Jana Wibawa hari ini memohon supaya mahkamah mengembalikan sementara pasport antarabangsa miliknya. Permohonan itu difailkan Muhyiddin melalui Tentuan Chitan Jetwanyi and Company pada 31 Januari lalu dengan alasan untuk ke Bangkok, Thailand bagi menghadiri satu majlis pembukaan sebuah premis. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional PN dikatakan berhasrat ke Bangkok pada 15 hingga 21 Februari sebelum pemulangan. Beliau akan memulangkan semula pasport antarabangsa pada 23 Februari. Bagaimanapun timbalan pendakwa raya Zander Lim dalam affidavit membantah permohonan itu berkata alasan diberikan Muhyiddin tidak boleh disokong. Katanya satu prosiding mahkamah pada 15 Februari ini perlu dihadiri ahli parlimen Pagoh itu. November lalu Muhyiddin yang berdepan tiga pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM200 juta berkaitan projek Jana Wibawa gagal mendapatkan pasport antarabangsanya secara kekal. Menerusi affidavit balasan pihak pendakwaan terhadap permohonan itu yang diperoleh media, timbalan pendakwa raya Zander Lim berkata berdasarkan tiket penerbangan, Muhyiddin akan bertolak ke Bangkok pada 4.20 petang. Lim berkata tujuan perjalanan Muhyiddin yang dinyatakan ialah untuk mengukuh dan mengeratkan hubungan silaturahim dengan kenalan serta menghadiri acara pembukaan sebuah restoran yang diberi nama Pringkyo. Alasan-alasan tersebut adalah tidak munasabah dan tiada keperluan mendesak yang mewajarkan pelepasan pasport sementara kepada pemohon dan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon tanpa ada keterangan sokongan dalam affidavit katanya. Selain itu, Lim berkata risiko Muhyiddin untuk melarikan diri masih wujud kerana masih berdepan tiga lagi pertuduhan pengubahan wang haram dan pasport antarabangsanya tidak boleh dilepaskan kepada beliau. Saya sesungguhnya percaya bahawa pemohon-pemohon ini akan mengganggu proses perjalanan pendengaran bagi kedua-dua permohonan yang ditetapkan pada 15 Februari ini serta menyusahkan proses mahkamah katanya. Menurut Muhyiddin, lawatan itu perlu kerana beliau juga akan menziarahi ahli perniagaan Malaysia di Thailand bagi membincangkan hal-hal perniagaan yang menguntungkan hubungan dua hala antara kedua-dua negara selain melawat beberapa pemimpin, pemikir dan tokoh masyarakat Islam di Bangkok bagi kesinambungan hubungan di luar lingkungan kerajaan.